Hai guys, hari ini aku mau pergi ke sawah mau cari kubangan air. Nah memang belakangan ini di tempatku lagi terjadi kemarau. Coba lihat guys, sawah di sini baru aja panen, jadi sawahnya lagi kering guys. Nah aku menemukan kubangan guys. Nah aku mau coba-coba kuras, semoga-moga aja ada ikannya guys. Hehehe. Wah di sana ada kubangan besar ternyata, dan juga ada bocil-bocil yang lagi mancing. Hehehe. Memang di sekitaran sini banyak kubangan-kubangan air guys. Coba lihat. Oke, ini aku udah mulai nguras nih guys. Sebagai anak muda yang bersemangat, aku akan pakai jurus kecepatan penuh nih guys. Hehehe. Aduh, udah sekitar 1 jaman aku nguras tapi airnya tidak berkurang-kurang guys. Mungkin gara-gara kubangan ini dekat dengan sungai, jadi ada mata air di dalam kubangan ini. Tenang, aku masih punya 1001 cara untuk menangkap ikan-ikan yang ada di kubangan ini. Hehehe. Jadi rencananya aku mau seser nih guys. Seser, ikannya pada kemana ya? Jangan-jangan ikannya pada ngantri sembako. Hehehe. Aduh gawat kalau gitu. Oke guys, tetaplah menyerah dan tetaplah putus asa guys, supaya kita dapat ikan. Hehehe. Nah, ini akhirnya aku dapat, guys. Nah, guys, kita mendapatkan beberapa anakan ikan nih, guys. Nah, coba kita lihat, kita dekatkan kameranya. Dan ternyata kita mendapatkan anakan ikan mujahid nih, guys. Lumayan nih, ada beberapa. Ini aku masukkan aja ke dalam ember, karena rencananya memang kita mau hidupkan anakan ikan mujahid ini, guys. Hehehe. Wah, lumayan lah. Untuk seser pertama ini, kita mendapatkan sekitar 6 ekor anakan mujahid, guys. Dan kita lanjut nyeser lagi nih guys. Hehehe. Nyeser, berhadiahnya ikan mujahir guys. Hehehe. Nah kita dapat lagi nih guys. Ini ikan apa lagi ya? Coba kita keluarkan ikannya. Wah dapat anakan ikan mujahir lagi nih guys. Wah lihat guys, anak mujahirnya gemoy banget guys. Nah di sini juga aku dapat ikan sepat guys. Di sini banyak banget ikan sepatnya. Hehehe. Jadi kita ambil semua ikannya guys, baru kita taruh di ember. Nah aku mau lanjut lagi guys, siapa tahu dapat yang lebih besar guys. Hehehe. Ini aku coba nyeser lagi guys, dan tadi ada ikan yang nabrak kakiku. Jadi aku seser bagian sini aja. Dan wah ada ikan yang lompat guys, tadi lumayan besar. Ini aku coba nyeser lagi dan coba lihat apa yang aku dapat guys. Wah lihat guys, aku mendapatkan indukan mujahir nih guys. Hehehe. Lihat guys, ukurannya lumayan besar kan. Kalau ikan mujahir yang ada di sawah ukuran kayak gini itu besar banget guys. Nah jangan lupa kita ambil yang kecil-kecil juga ya guys, karena rencananya kita mau kembangbiakan juga guys. Hehehe. Kalau tadi kita mendapatkan ikan mujair babon di sini, berarti kemungkinan besar ada ikan mujair babon lain yang ada di sini. Jadi aku mau coba seser lagi nih guys. Hehehe. Ya ampun, ternyata ikannya banyak sembunyi di sini ternyata guys. Langsung kita seser. Hehehe. Nah di sini aku mendapatkan lumayan banyak anakan ikan mujair guys. Jadi langsung kita masukkan ke dalam ember guys. Wah dapat ikan sepat juga ternyata guys. Hehehe. Langsung kita masukkan ke dalam ember. By the way, aku penasaran guys, tadi bocil-bocil yang mancing itu sekarang dapat ikan apa aja ya. Jadi aku rencananya mau pergi lihat bocil-bocil itu, kira-kira dapat ikan apa aja ya. Wah mereka lagi mandi-mandi sambil mancing di sini guys. By the way, ini bukan empang ya guys, ini kubangan juga, tapi kubangannya lumayan besar. Di sini tidak apa-apa mancing guys. Hehehe. Kalian punya adik yang kerjaannya kayak gini tidak? Coba komen deh. Hehehe. Wah lihat guys hasil tangkapannya, ada ikan mujahir dan ada ikan cena juga. Kata mereka ikan kayak gini suka banget kalau digoreng. Nah ini aku ikut mandi guys, karena kelihatannya seru banget guys, karena tadi juga penuh lumpur badanku habis nyeser. Hehehe. Ini si botak jago berenang juga ternyata guys. Hehehe. Hai guys, sekarang aku lagi di rawa-rawa nih. Aku mau rilis ikan-ikan yang aku tangkap tadi.
Lihat guys, ikan-ikan yang udah aku rilis sedikit demi sedikit. Nanti kalau udah gede, langsung aku pancing lagi nih guys. Ya, harapannya sih semoga ikan-ikan ini bisa berkembang biak di tempat ini. Dan khusus untuk ikan yang satu ini, ya berakhir di wajan penggorenganku guys. Hai guys, hari ini aku mau pergi mancing di sawah. Rencananya aku mau mancing di parit-parit kecil. Nah, ini mancingku guys, mantap kan? Seperti biasa, aku pakai umpan cacing guys. Nah, ini aku udah lempar guys, semoga aja bisa dapat. Di sini airnya agak deras ya guys, jadi aku angkat-angkat kayak gini. Nah, ternyata yang makan ikan mujair guys, lumayan guys. Nah, umpannya udah aku pasang dan kita coba mancing lagi nih guys. Wah, pelampungnya bergerak lagi nih guys. Dan ternyata anakan ikan mujair guys. Nah, kalau yang kayak gini kita rilis aja ya guys. Oke, aku pindah di spot selanjutnya nih guys. Ini aku pasangkan cacing. Dan setelah itu aku langsung lempar nih guys. Dan coba lihat guys, tak lama langsung disambar guys. Walaupun kecil-kecil ya lumayan lah guys, udah bisa dikonsumsi nih. Dan aku coba mancing lagi nih guys. Wah, ini ikan apa ya guys? Ini baru aja aku lempar nih guys. Dan pas aku angkat, ternyata ikan bulan-bulan guys. Kalau orang sini bilang, ya ikan kampulan guys. Untuk ukurannya, kalau ikan bulan-bulan kayak gini, ya lumayan babon guys. Mantap banget nih. Dapat indukan. Sekarang aku mau ambil sayur pakis. Siapa nih yang suka sayur pakis? Nah, aku ambil secukupnya saja. Dan aku akan masak di rumah nanti. Nah, ini sayur pakisnya udah lumayan nih. Sekarang aku mau pergi ke sungai. Aku mau bersihin ikannya, guys. Ini aku hilangkan sisiknya. Ini enak banget ikannya kalau digoreng. Mantap banget, guys. Oke, guys. Tak terasa petualangan kita hari ini sangat panjang. Sampai di sini dulu ya. Aku Kanda. Sampai jumpa. Hehehe.